Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya adik-adik, bertemu kembali bersama Ustazah Ira. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan ajar tajuk Nama Allah Al-Hasib, iaitu pelajaran tahun 5. Baik, cuba dengarkan perbualan ini. Wah, bijaknya kamu, selalu cemerlang dalam pelajaran. Alhamdulillah, dengan izin Allah jua, semoga Allah permudahkan urusan kita dalam menuntut ilmu. Ya adik-adik, dalam perbualan ini menggambarkan bahawa Allah memudahkan urusan kita dan Allah mencukupkan segala keperluan kita dengan izinnya. Jika kita melakukan kebaikan, insya-Allah akan dibalas kebaikan. Ya adik-adik, inilah yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu Nama Allah Al-Hasib. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Hasib? Nama Allah Al-Hasib bererti Allah Maha mencukupkan keperluan hamba-hambanya. Ini telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Surah At-Talaq ayat 3. Maksudnya ialah, dan sesiapa bertawakal kepada Allah dengan penuh keimanan, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya adik-adik, bagaimana Allah mencukupkan segala keperluan hambanya? Ya, Allah mencukupkan segala keperluan hambanya ketika kita susah, Allah memudahkan urusan kita. Contohnya ketika kita belajar, Allah memberikan ilham kepada kita. Ya adik-adik, begitu juga ketika kita memerlukan pertolongan, Allah membantu dengan pelbagai cara seperti menggerakkan hati orang di sekeliling kita dan juga makhluknya untuk menolong kita. Ha, kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Ya adik-adik, nama Allah Al-Hasib bukan sahaja bererti mencukupkan, malah ia juga bererti Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita sama ada baik ataupun tidak baik pada setiap masa dan tempat. Ianya telah diceritakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sari'ul hisab. Surah Al-Imran ayat 199 yang bermaksud sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ya adik-adik, Allah akan menghitung segala amalan kita sama ada baik ataupun buruk. Jadi lakukanlah kebaikan sepanjang hidup kita dan banyakkanlah amalan-amalan sunnah. Baiklah, apakah kepentingan beriman dengan nama Allah? Ya, antaranya ialah kita akan meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung dan juga penolong. Kita akan bertawakal dan tekun berusaha, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Ya adik-adik, selain itu kita akan berusaha melipat gandakan amalan dengan menunaikan ibadah fardu dengan tekun dan memperbanyak amalan sunat. Contohnya, berakhlak mulia, bersedekah, rajin membantu rakan-rakan yang memerlukan. Di samping itu, kita juga akan menghargai masa, memenuhi masa dengan perkara yang berfaedah. Contohnya, membaca, bersukan dan kita akan menghadiri majlis-majlis ilmu untuk menambahkan maklumat dan pengetahuan. Dan akhir sekali, kepentingan beriman dengan nama Allah ialah kita akan meninggalkan segala maksiat, menjauhi pergaduhan, memelihara aurat dengan sempurna. Ingat ya adik-adik, setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah akan catat dan memberi pahala.
Ya adik-adik, begitulah konsep nama Allah Al-Hasib. Moga adik-adik mengambil pengajaran dan juga panduan dalam kehidupan kita. Sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.